Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey. Hari ini Nek Iyah nak tunjuk cara-cara buat minuman herba. Barang yang ada di dapur kita je. Tapi khasiatnya amatlah banyaklah kiranya. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Gini. Bahan-bahan tu bahan-bahan yang ada di dapur kita yang senang dapat. Tak payah guna duit, kita pun boleh tanam sendiri. Ha? Iaitu kunyit. Ha, kunyit. Ni kunyit pokok ni ya. Kunyit, serai 3 batang dan halia. Lepas tu bahaya dat dapur ni 3 perkara ni lah. Lepas tu kita akan tambahkan dengan apa? Kurma. Buah kurma eh. Maknanya ya, banyak sangat kurma. Kurma puasa baru ni. Lepas tu memang orang bagilah apalah beli. Memang banyak lah tersimpan kurma. Sebenarnya bagus kurma ni makan ni. Lagi pun makan nasi sunuh kan. Kita pun. Okey. Ni khasiat dia tak. Orang kata khasiat dia ni untuk apa? Untuk buah pinggang, untuk jantung, untuk paru-paru. Dia memang molek belaka lah ni. Untuk bahagian-bahagian dalam kita dan hak ni. Ni benda ni. Bapak ni. Ni ayah nak cakap kakak semua. Tak apa lah dia. Gitulah. Memang bagus benda ni. Jadi kita manfaatkanlah benda yang ada tu. Yang paling penting, benda ni tidak mudarat. Tidak mendatangkan apa-apa efek, apa-apalah. Tak macam ke obat-obat di pasaran tu kan. Suplemen di pasaran tu ada orang sesuai, ada orang tak sesuai. Ada macam-macam lah. Ni sesuai untuk semua orang. Kecil, besar, tua, muda. Laki puan sesuai. Okey, cara dia. Cara dia kita buat gini. Kita potong je bahan-bahan ni semua. Kita potong halia, bismillahirrahmanirrahim. Kita potong ni pilih-pilih. Bisa nak yahu tupul. Ni nak ayah tak koyok kan. Kalau nak koyok pun boleh cukup. Tapi nak ayah tak koyok. Apa kulit dia. Lepas tu kita bubuh dalam ni. Halia. Lepas tu kita buat kunyit pula. Sebenarnya dalam apa? Jamu-jamu tu. Dia benda-benda ni semua je lah dia buat. Adakah awak jual benda jamu asam tu? Benda ni. Sebenarnya benda ni ni banyak sangat khasiat dia. Kita je tak cana kata orang. Sebab benda lekeh lah. Kita duduk dapur kita je kan. Cuba kita menafaatkan benda ni. Kita bubuh je dah ni. Serai pun sama. Benda tak payah beli-beli. Kalau kita tanam lah. Sebab nak tanam ni senang ni. Semua ni senang tanam. Serah tanam depan libek boleh. Dulu ni ayah buat dah tutorial dia tanam serah. Hmm.
berkenaan nak bubuh tu sebanyak mana-mana tu tergantung lah. Tak pulang lah nak buat mana-mana. Sebab benda dia tak bahaya. Dia tak mendatangkan apa-apa kesan lah. Kesan ke? Mendatangkan apa-apa efek mudarat. Tidak mendatangkan apa-apa mudarat. Jadi kita nak buat banyak mana-mana pun tak apa. Halia pun nak bubuh. Ya. Lepas tu, lepas siap semua kita potong-potong ni, kita bubuh air panas. Bukan lagi. Oh yelah, kita buah air panas. Kita buah air panas. Kita buah air panas dalam 5 minit tu. Sahabat-sahabat, kalau kita nak rebus pun boleh juga. Ni nak yang kira ambil jalan senang tu. Rendang. Pakai rendang. Rebus boleh tu. Itu dia. Atau kita kurma. Kurma kita ni. Kurma ni. Bolehlah kurma jenis mana-mana. Jenis takar ke jenis undam dan apa. Kurma kita ni kita buang butir dia. Kita buang butir ni. Buang butir. Buang biji ni dah. Orang tahu lah butir. Tapi anu pula tak. Kalau boleh tu, kita buatlah bilangan ganjil tau. 3 ke, 5 ke, 7 ke. Suka hati lah. Kita blend benda ni. Kita blend. Kita blenderkan benda ni. Kurma ni. Ni orang nak ayah blender tu. Jadi, kita bubuh dalam ni. Kita nak suruh rasa manis sikit kan. Kita pulang lah nak bubuh banyak banyak mana. Kita bubuh semua lah kat luar. Kita blender dalam 5 butir tu. Kita bubuh ni. Tu kita tapis. Kita tapis dan minumlah. Ya, saya rasa dah. Macam biasalah kalau kita nak minum ubat tu, kita kalau kita ni nak buat ubat tu, kita selawat lah dulu. Selawat 3 kali. Biasalah Nek Yah biasa buat. Selawat 3 kali. Nek Yah baca bismillah 5 tu. Sekarang kita baca dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardhi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Kita pun minum, kita niatlah dalam hati kita, ya Allah ya Tuhan aku, sehatkanlah tubuh badanku. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak rasa pelik, tidak rasa tak boleh minum. Boleh minum. Cuma rasa serah, kunyit, halia dan manis-manis huma tu lah. Jadi, kita kena minum benda ni, sahabat-sahabat, 2 kali hari. Pagi dan malam lah. Malam sebelum tidur tu kita minum. Pagi tu kita minum segelas. Ni tapis ni nak ya. Tak air napis kan. Gitu cara-cara dia. Sebabnya benda ni berkhasiat sangat-sangat. Minum lah kata. Sebabnya molek lah untuk badan kita. Okay. Tu sel lagi Nek Yah nak tunjuk tau. Minuman. Ni minuman bunga telang. Sebagaimana kita tahu bunga telang tu baguslah untuk minuman untuk kesihatan kita, untuk manis dan sebagainya dah. Antioksidan lah. Apa-apa banyak pasal lah. Bunga telang ni tak ni. Ni bunga telang. Kalau nak tanam
susah juga sebab dia merebok store gitu kan. Dia naik para itu guna tempat yang luas sikit lah. Betulan nak ni. Tapi kalau orang ada tempat tak apa, tok birah pagar pun dia naik dah. Tapi untuk menyenangkan kerja, ada sekarang ni orang buat ni packing gini tu. Nak ya. Gunalah juga, selalu gunalah ni. Dulu dia tidak dalam gini, dulu dalam kotak. Dalam kotak tu dia pack, ni package lain dah pula. Dia pack lain lagu gini. Dulu dalam kotak biasa gitu je. Cara buka dia gini. Oh, sahabat-sahabat dia teh. Oh, dia berbentuk uncang gini. Oh, dan dia bekalkan sekali dah dengan lemon. Apa tu lagi tu? Oh, lemon. Oh, lemon, lemon. Oh, jadi kalau kita nak pakai benda ni, nak minum benda ni, apa? Teh bunga telang ni, cuma kita ambil je satu buah ni. Ambil je lemon. Lemon hok dia kering dah. Gini. Buah di sini. Ni apa ni? Keluaran apa nama ni? Anam. Anam dari Safari Sources. Dia ni. Anam Safari Sauce. Nanti dia. Nanti dia akan royak nombor telefon dia dah. Lepas tu dia bubuh gini. Dia akan turun warna bunga telang dia tu. Warna bunga telang tu mula-mula dia biru kalau dia saja, tapi setelah kita bubuh lemon dia akan jadi ungu. Nah, jadi ungu baru seminit ya. Kira dalam 3 minit tu kita boleh minumlah. Air ni senang kerja kata orang. Tak payah rebus-rebus, tak payah apa-apa. Gitu. Ni, sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat nak bunga telang ni, air bunga telang ni, sahabat-sahabat boleh call nombor ni 0111 3 kali 1, 0111 099 8901. Tadi nak yang suruh jumpa nak yang boleh 0111 1099 8901. Ni dari Anam. Anam Safari Sauce. Ni. Dia tak ada rasa apa-apa. Ni. Tak rasa apa-apa. Boleh siapa-siapa nak minum. Sedap. Dan dia ada rasa lah jugaknya. Bukan tak rasa apa-apa, ada rasa lah. Tapi boleh minum lah. Boleh minum. Okey lah sahabat-sahabat. Oh ni. Dua jenis ni patutlah kita minum, kita amalkan lah. Hak ni dua kali sehari. Hak ni khasiat dia amatlah besar. Untuk buah pinggang, jantung, paru-paru dan sebagainya. Alat-alat dalaman kita sihat. Dan yang paling penting sekali, dia tak ada kesan. Tak ada kesan. Tak mudarat. Dan dia ada, sentiasa ada di dapur kita. Senang kita nak hari dia. Jadi minulah sahabat-sahabat ni benda ni. Minum sombong. Dua kali sehari. Pagi dan malam. Hak ni pun kalau
minum jugalah kot ni. Minum selepas makan nasi ke. Sebab dia bagus juga ni. Bunga telang memang bagus lah. Minum selepas makan nasi tengah hari ke pagi. Suka hatilah nak minum masa-masa mana. Tapi Nek Yah yang selalu Nek Yah minum kot ni pagi dan malam. Yang minum kot ni tengah hari lah. Nek Yah ambil satu. Okey lah sahabat-sahabat. Nek Yah harap cubalah ni deh. Okey. Nek Yah mohon maaf lah. Seandainya ada kesalahan, kekurangan, tersilap kata, terkasar bahasa, Nek Yah minta maaf sebesar-besarnya. Dan Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sokong Nek Yah, yang tengok video Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Kok mana Nek Yah sakit-sakit tu semoga Allah bagi sehat dan dipermudahkan segala urusan dan nak buat amat ibadat keseharian kita ni. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita jumpa di live video deh. Jangan lupa tengok video Nek Yah seterusnya. Kalau mana yang tak subscribe lagi, subscribe lah deh. Ha, gitu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Akbar. Bye-bye.